warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel BSM Siregar. Oke guys, untuk hari ini kita aktivitas pruning sawit. Ini sawit varietas PPKS Simalungun dan berumur 27 bulanan ya. Dan ini pruning perdana ya. Bagaimana caranya mempruning perdana dan cara yang baik untuk memperuningnya ya. Kita di sini akan sharing, akan memberitahukan caranya agar tidak merusak batang pohon sawit, karena ini sawit masih terlalu muda usianya ya. Jadi bagaimana cara-caranya nanti saya akan memperlihatkan pruning yang baik dan bagus untuk sawit yang masih muda dan berusia 27 bulanan ini sawit ya. Oke guys, buat saudaraku semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Oke, langsung saja guys, kita pruning. Oke, ini ya. Oke, untuk cara pengerjaannya kita ambil pelepa-pelepa dasarnya saja yang kering-kering seperti ini guys ya. Ya karena ini sudah lumayan tua buahnya ya, jadi bisa lah kita buang pelepahnya ini ya. Ya seperti ini guys ya. Ya seperti ini guys. Karena ini buahnya sudah kelihatan tua dan ada temannya yang di atas, bisa kita buang juga pelepahnya guys. Ya seperti itu guys. Ini kita buang saja di bawah guys. Oke, selesai guys. Oke, seperti ini guys ya, cara memperuningnya. Tidak bisa kita untuk terlalu bersih ya untuk pelepahnya, jadi harus seperti ini, harus kita jaga juga ya, karena buah di atasnya ini masih terlalu muda. Di bawah, pelepah yang di bawahnya ini harus kita jaga juga, jangan dibuang. Kalau untuk yang seperti ini yang di bawah sudah bisa kita buang ya. Oke, seperti itu guys cara memperuningnya. Ya, sampai di sini saja videonya guys. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.